Cernela Karisma di Bojonegoro, Jawa Timur berlangsung ricuh. Akibat saling senggol, baku hantam sesama penonton tak terhindarkan. Polisi yang menjaga jalannya pertunjukan harus bertindak tegas dan terpaksa menangkap sejumlah penonton yang diduga sebagai biang keributan. Konser dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Bojonegoro semula berjalan lancar. Namun setelah artis Nela Karisma membawakan lagu keduanya, keributan sesama penonton mulai terjadi. Pemicu keributan ini diduga akibat sesama penonton saling senggol saat berjoget. Selain itu, sejumlah penonton yang membentangkan spanduk saat berjoget juga diduga menjadi pemicu keributan. Beruntung para petugas yang menjaga jalannya pertunjukan dapat mengantisipasi keributan penonton, sehingga keributan tak sampai meluas dan tidak menimbulkan korban. Polisi dan TNI harus berjibaku dan membaur di tengah ribuan penonton. Sejumlah penonton yang dianggap sebagai provokator dan biang keributan terpaksa harus ditangkap dan diamankan, sehingga konser yang digelar di tengah lapangan alun-alun kota Bojonegoro ini dapat berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar. Mulyanto, Surabaya TV.